Semarang tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah digelar tablik akbar pemerintah Kota Jambi yang bertempat di lapangan utama Balai Kota Jambi. Dihadiri oleh Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasyah, Wakil Wali Kota Jambi Haji Maulana, Sekda Kota Jambi Budidaya, penceramah agama Ustadz Haji Das'ad Latif serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini telah dilaksanakan bertahun-tahun oleh pemerintah Kota Jambi dan juga adanya santunan untuk para anak yatim dengan sumbangan dari Pemkot Jambi sebesar kurang lebih 161 juta yang terkumpul dan dibagikan kepada 805 orang anak yatim. Wakil Wali Kota Jambi mengatakan harapannya Pak agar pada tahun 1441 Hijriah ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Persatuan dan ukhuwah kita semakin kompak dan kokoh. Kegiatan malam ini Pak? Malam hari ini pemerintah Kota Jambi didukung oleh semua organisasi Islam, Majelis Ulama, Basnas, Dewan Masjid, BPRMI, dan seluruh masyarakat Kota Jambi mengadakan tabligh akbar dalam rangka Semarak Muharram menyambut 1441 Hijriah. Dan kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan yang diagendakan oleh pemerintah Kota Jambi. Pada tahun ini bersyukur karena kita diberikan tausiah oleh Ustadz Das'ad Latif yang sangat kondang saat ini. Dan pada hari ini juga pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan kepada anak yatim kita yang ada di Kota Jambi sebanyak 805 orang, masing-masing menerima 200 ribu. Harapannya adalah kami berharap agar pada tahun 1441 Hijriah ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Persatuan kita, ukhuwah kita semakin kompak, semakin kokoh untuk sama-sama bersemangat membangun Kota Jambi dari berbagai macam aspek untuk mewujudkan Kota Jambi terkini. Dan kegiatan Semarak Muharram ini juga akan diteruskan dengan kegiatan seperti Festival Anak Soleh, kemudian juga Festival Rebana, Festival Asmaul Husna. Kegiatannya adalah untuk meningkatkan syiar, ya, supaya kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harapannya adalah Allah menurunkan keberkahan untuk Kota Jambi untuk mewujudkan sehingga Jambi terkini, sehingga Kota Jambi ini menjadi kota yang baldatun thayyibatun. Dari Jambi, Diah Syafila, Tribrata TV, salam Tribrata.